Aló, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fahri di sini. Video saya kali ini saya akan unboxing kiriman yang saya dapat, yaitu sebuah joran tegek. Oke bro, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke bro, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita membuka paket ini. Baik, kita buka kiriman ini atau paket ini. Saya dapat dari daerah Pangkal Pinang, agak jauh. Jadi coba kita lihat. Oke, ini dia joran tegek. Di sini tertulis nih, Daiwa. Saya juga penasaran joran tegeknya Daiwa seperti apa. Nanti kita lihat. Cuma yang pertama kita lihat saat membuka paket, yaitu ada sarung berwarna hitam dengan tulisan Daiwa berwarna hijau. Oke, kita lihat. Praktis bro, sambil. Nah, ini dia. Daiwa. Nih. Joran tegek Daiwa. Tepatnya Daiwa Kyogi. Daiwa Kyogi. Oke, nah coba kita, ini sini juga ada tulisan Daiwa. Oke, coba kita oke, ini ada penutup di ujungnya. Ini panjangnya hampir 4 meter bro, tepatnya 3 meter 60. Ini tempat ada di dindingnya ada senar, tempat ikat senar. Seperti kita tahu bersama, tegek ini nggak pakai ring guide bro. Terus panjang bro, panjang joran ini 3 meter 60. Oke, lumayan. Bahannya karbon, karbon lumayan panjang. Ada motif karbon di pangkalnya atau di tekanan paling bawah.
kalian yang punya hobi mancing di daerah mungkin di sungai, rawa-rawa, atau di ya muara juga bisa. Mancing udang boleh lah, nggak sama kolam. Ini daiwal. Entah asli atau bukan, saya juga kurang tahu. Yang pasti di sini yang ada banyak hewan. Oke, kita tadi sudah tarik. Dia ada beberapa asam yang ada. Empat. Dia bentuknya kayak teleskopik. Ini sekali lagi di sini ada tertulis dari luar. Ini lumayan sangat prima. Beratnya sekitar ya 100 gram karbon. Di sini ada spek dari, oh iya, di sini sini dari luar, tapi di sini tertulis made in China. Ada ya bro, dari luar yang di sini. Saya juga baru pertama kali ini. Speknya nggak ada, cuma tulisan di sini. Tapi kemarin di sini sangat cocok atau juga kita mancing di rawa-rawa yang banyak rumput, jangkauannya agak panjang, jadi kita bisa target kita kemana kita bisa lempar. Ini saya beli seharga 235. Saya beli di online shop. Lumayan, modelnya lumayan, nggak terlalu besar, ringan. Ya, kalau ditutup gini, panjangnya sekitar 1 meter. Praktis. Ini sayang di sini nggak ada speknya. Cuma ada tulisan Cina. Made in China. Dari Yubi. Cukup sekian dulu video unboxing doang dari ini.
agradece a Chapman Rimas Taché, Balikari en Sula Manotón, Dan Balikari en el Balikari, ya no hay un corto, like, comment, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.